Okay guys, aku Daniel. So, welcome to The Escape. Okay, ngam, soy. Okay. So, today aku nak buat satu video simple je. Aku tak video yang tak dirancang, yang tak difikir pun. Baru tadi settle aku record video untuk behind the scene. Sahabat Tita Tak Di Presents Tony STT. Film yang penuh dengan masalah. Okay, so aku tolak tepi dulu pasal benda tu. Dan sekarang aku nak buat video apa lah. Video apa? Reaction kot. Reaction. Review. Reaction. So, ada tipu lah kalau korang tak kenal kan. Artis ni. Dia adalah satu artis orang dikatakan worldwide. International level. Iaitu Jennie. Daripada member of Blackpink. Okay. Aku tertarik dengan dia punya YouTube channel because just dalam masa lebih kurang 6 ataupun 7 hari, beliau dapat mengaut subscriber sebanyak 3.92 million guys subscribers. Gila. Memang gila. It's very very crazy guys. So aku nak tengok dia punya first video, first vlog. Apa yang menyebabkan dia punya video ni memang gila-gila boleh dapat views sebanyak ni. So let's check it out. Wait ah. Aku malah record screen, korang boleh tengok sendiri je dekat apa ni. Okay. Wait. Aku kena taruh subtitle English. Aku tak faham bahasa Korea. Hey. Oh, dia bagi tahu pasal dia punya cara pemakaian hari-hari dan dia intro lah serba sedikit yang dia akan start buat dia punya daily routine, apa yang akan dia selalu buat dekat rumah dia. So, yelah, aku faham because yelah, artis mempunyai masalah dari segi walaupun diorang dah banyak duit, kita fikir sendirilah, gunung yang tinggi pun kalau kita gali hari-hari, lama-lama makin rata tu. So, apa yang perlu kita buat sekarang? Kita tambahkan lagi gunung tu supaya dia jadi menggunung-gunung. Faham tak? Kalau tak faham, aku fahamkan sendirilah. Iko mengsemi Christmas 선물을 주는 티지 목걸이에요. Daily 루틴의 끝. 아, 그걸 얘기해야 돼. 제 첫 유튜브를 1월 16일 날 올라가게 할 건데 생일에 맞이하여. Oh, birthday dia, aku lupa. Aku tak beritahu pun. Dulu aku minat juga dengan Blackpink ni. Tapi sekarang kurang lah. Oh, dia kan ada cover lagu kan. When Will My Life Again. Begin. Thank you.
Nice, nice. Bagus, bagus. Anjing dia tu apa nama dia? Kuma. Kuma eh? Yut. Dari dulu aku teringin nak tanya, kenapa macam bila video baru Blackpink keluarkan, bila time ada orang lain macam kru lah, maybe kru lah ataupun orang luar lah termasuk dekat dalam video diorang ataupun vlog diorang, muka diorang perlu disensor. Aku nak tanya, maybe korang tahu ke? Boleh tak dekat komen lah. I think dia macam tak nak libatkan orang luar kot. Bila orang luar dah termasuk dalam video diorang, diorang sensor kan. Tak nak mengelakkan benda perkara buruk berlaku lah. Aku rasa macam tu. So layankan je. Aku nak test awak macam ni. Main keyboard sambil main basikal yang stay tu, yang tak bergerak tu. Kau kayu tapi tak bergerak. Hebat betul lah aura diorang ni. Okay, so aku sedekahkan like, tapi aku tak subscribe lagi. Nanti aku subscribe, insyaAllah. So guys, subscribe lah terus. Okay dah, bukti dah subscribe kan. Okay guys, ni adalah video simple. So aku tak set up lighting banyak-banyak, kiri, kanan, atas, bawah semua tak. Aku malas nak set up, aku just pakai ring light apa yang ada. Okay. Guys, ni don't forget to subscribe, like, comment and share supaya kita orang dapat hit first 1000 subscriber dalam masa terdekat. Kita lagi lebih kurang 40, wait lah aku check. Kita lebih kurang 40 something subscriber before we reach 1000 subscriber. Oh, sekarang dah 962, so kita ada lebih kurang 38 subscribers left before we hit 1000 subscriber. InsyaAllah, insyaAllah. Doakan yang terbaik supaya kita orang menjadi YouTuber PKP 2021 seperti Iman Kamil, Cikgu Uluan dan juga YouTuber-YouTuber yang telah naik pada musim PKP ni. Abang KJ. Apa? Kairu Jemain. Aku minat juga tu. So guys, don't forget to subscribe, like, comment and share. Aku Daniel, escape in the house. Peace. Assalamualaikum.